Makan itu pertama selain kualitasnya harus bagus, tapi juga kuantitasnya ya, kuantitasnya harus konstan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Kandang Juragan semuanya. Kali ini saya Farah Ramadan akan membahas salah satu pakan yang sangat dibutuhkan oleh para peternak ruminansia khususnya ya, yaitu adalah pakan konsentrat. Nah, konsentrat ini macam-macam bentuknya, tapi biasanya yang paling umum adalah bentuknya seperti ini ya, seperti bubuk gitulah sebutannya. Jadi memang sudah dibentuk halus. Nah, ini konsentrat ini biasanya digunakan oleh para peternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya ternak yang mereka pelihara. Biasanya sih secara umum ada beberapa kandungan yang ada di konsentrat tersebut. Yang pertama itu dari segi protein kasar, kemudian dari serat kasar, yang ketiga ada karbohidrat, kemudian ada mineral, dan juga beberapa kandungan-kandungan lainnya. Nah, yang di depan saya ini adalah konsentrat yang dibuat oleh Kandang Juragan. Tentunya di sini sudah mengandung beberapa bahan baku yang memang memiliki fungsinya tersendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak-ternak yang kita pelihara. Yang pertama ini ada beberapa ya, dari segi karbohidrat, sumber-sumber karbohidrat yang ada di sini ada pertama dari onggok, kemudian juga ada dari dedak dan pollard ya. Jadi di sini sudah cukup lengkap walaupun dengan harga yang memang cukup ekonomis, tapi sudah sangat lengkap. Kemudian serat kasarnya salah satunya di sini juga menggunakan kulit kopi ya. Sini sudah menyediakan serat dengan ada campuran kulit kopinya. Nah, untuk selain itu adalah di sini juga menyediakan bahan-bahan dari proteinnya, yaitu yang pertama ada bungkil sawit dan juga bungkil kopra yang tercampur dalam konsentrat yang ada di depan saya ini. Nah, selain itu di sini juga kami sudah mencampurkan premix ya. Jadi ini sudah sangat lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan mineral dan juga vitamin. Sini juga sudah tercampur garam dan CaCO3. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biograss, rumput Biovitas. Bagi sobat Kandang Juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Jadi ini adalah salah satu pakan yang cukup lengkap dan juga bisa didapatkan dengan harga terjangkau, yaitu harganya hanya Rp3.000 per kilogramnya. Nah, bagi sobat Kandang Juragan yang ingin memesan, silahkan kontak WA di bawah ini. Nah, di sini sangat penting ketersediaan pakan yang secara terus-menerus. Jadi, pakan itu pertama selain kualitasnya harus bagus, tapi juga kuantitasnya ya. Kuantitasnya harus konstan juga. Apalagi sekarang ketika video ini diambil, ini harga pakan terus melambung ya, melambung tinggi, dan ini sudah mendekati hari raya Idul Adha. Apalagi di daerah Jabodetabek ini semakin banyak yang memerlukan pakan. Nah, tentunya kita sebagai peternak akan memberikan yang terbaik ya. Tentunya para peternak-peternak pedagang hewan kurban, baik itu sapi, kambing, dan domba, ini memberikan konsumennya performa ternak yang terbaik. Nah, salah satunya ini harus menggunakan konsentrat agar ternak itu bisa memiliki performa yang bagus dengan ketersediaan pakan yang secara terus-menerus jumlahnya sama. Nah, tentunya Kandang Juragan sini juga dapat memproduksi secara masif dan juga bisa menjamin ketersediaannya secara konstan begitu. Oke, jadi jangan khawatir mengenai pakan. Jadi ketika kita kurban ya, kita harus lebih fokus pada hal-hal yang strategis. Nah, ini bisa kita bantu oleh Kandang Juragan dari segi pakannya, sehingga tidak perlu repot-repot memberikan pakan. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.